Tasya Pradita kembali hadir dalam program Black Cinema The Huntsman's Winter's War. Menceritakan tentang kebangkitan di Evil Queen Ravenna setelah dikalahkan oleh Snow White, ia mencoba menguasai kerajaan saudara perempuan yang bernama Freya atau The Ice Queen. Eric dan Sarah yang berada di kerajaan The Ice Queen mencoba membantu ratunya, meskipun keduanya sempat ditentang Freya karena saling jatuh cinta. Disinilah pertarungan Ravenna dan Freya kembali terulang untuk mengetahui siapa dibalik terbunuhnya sang buah hati. Black Cinemaholics mau dapetin hadiah voucher blibli.com senilai jutaan rupiah dari blackexperience.com. Langsung aja klik ke www.blackexperience.com/blackcinema dan jawab pertanyaan kuisnya. Jangan lupa follow Instagram Black Experience untuk kuis berhadiah menarik lainnya. Dita akan kembali lagi untuk membagikan total hadiah senilai jutaan rupiah dari blackexperience.com. So, let's watch the movie. Welcome to the world of Black. Black Cinema malam ini, The Huntsman's Winter's War yang disutradarai oleh Cedric Nicholas Torian menyuguhkan cerita petualangan fantasi yang membawa kita dalam perjalanan di masa kerajaan yang penuh aksi. Para Huntsman yang dilatih di kerajaan Ratu Freya diajarkan untuk berperang sedari kecil. Mereka diajarkan untuk memakai pedang dan busur panah agar selalu siap untuk bertarung dan menjadi pemburu yang hebat. Ternyata robot pun bisa diajarkan memakainya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan elektronik asal Jepang ini yang memiliki ide untuk mengajari sebuah robot melakukan aksi keren menggunakan pedang samurai. Penasaran dengan informasi lebih lanjutnya? Langsung kunjungi website www.blackexperience.com dalam kanal Black Tech. Berbagai informasi terbaru mengenai perkembangan teknologi bisa kalian dapatkan di sini. Now let's enjoy the movie. Jarum Black Cappuccino. Eric dan Sarah merupakan Huntsman terbaik di kerajaan Ratu Freya. Mereka berdua saling jatuh cinta, namun Ratu Freya tidak menyukai hal tersebut. Ternyata di masa lalu Ratu Freya pernah dikhianati oleh sang kekasih hingga membangkitkan kekuatan sihirnya. Karena sakit hati, Ratu Freya pun pergi dan bertekad untuk mendirikan kerajaannya sendiri di bagian utara. Dirinya pun kemudian menculik anak-anak kecil di desa untuk dilatih menjadi prajurit Huntsman. Buat Black Cinemaholics yang ingin merasakan menjadi Ratu Freya ketika membangun kerajaan dan memiliki banyak prajurit, mungkin bisa mencoba salah satu game max strategi terbaik tahun 2020 bertema kerajaan yang dirilis oleh Paradox Interactive ini. Ingin tahu game apa yang dimaksud dan informasi detailnya? Langsung aja klik di www.blackexperience.com dan klik kanal Black Trend. Di sini kalian bisa dapatkan informasi seputar lifestyle dan entertainment terbaru. Jarum Black Cappuccino. Absennya Kristen Stewart dalam film The Huntsman's Winter's War kerap disangkut pautkan dengan skandal asmaranya bersama Rupert Sanders, sang sutradara film pertama Snow White and the Huntsman. Namun dilansir dari media berita online iShowbiz, Kristen mengatakan bahwa upsetnya di film ini bukanlah karena dipecat, melainkan murni keputusannya sendiri. Black Cinemaholics masih akan ada hadiah voucher blibli.com senilai jutaan rupiah untuk kamu yang berhasil menjawab pertanyaan dari blackexperience.com. Buruan, klik ke www.blackexperience.com/blackcinema dan jawab pertanyaan kuisnya. Cari tahu juga tentang update otomotif, lifestyle, dan teknologi terbaru di www.blackexperience.com. Follow juga sosial media kami di Black Experience. Jangan lupa saksikan Black Cinema hari Senin jam 9 malam. Saatnya Dita pamit, sampai jumpa. Jarum Black Cappuccino.